Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto juga menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Prabowo mengatakan ia melaporkan hasil kunjungan kerja ke luar negeri pada Presiden. Prabowo menambahkan ia yang meminta waktu pada Jokowi untuk melaporkan hasil kunjungan kerja ke sejumlah negara di Eropa sejak 24 Juli hingga 31 Juli. Prabowo bertemu beberapa kepala negara, beberapa di antaranya Presiden Prancis dan Presiden Rusia. Hari ini saya minta waktu laporan ke Presiden kunjungan saya kemarin pembukaan Olimpiade, bertemu empat mata dengan Presiden Macron dan ke beberapa negara lainnya. Saya kira itu aja. Intinya melaporkan. Melaporkan. Rusia juga, Pak? Ya, Rusia, Turki, Serbia, dan Albania. Mungkin ada laporan khusus, Pak, hasil pertemuan dengan Presiden Putin atau Erdogan? Ya, saya laporan nanti. Ya. Terima kasih.